Cow, Link Cow. Udah lah guys, Link tuh hero no life anjing. Capek gue main Link, males. Lance sih. Willy mau Lance, Willy. Udah main deh. Cinta dan malam yang tidak akan pernah habis. Kenapa lu tahan? First pick Nana, cok. Gila ini udah ranked anjing. Ada Estes pick Nana, Ken. Otak dungu. Aduh Estes sesi lagi guys. Males lur main lawan Estes Cecil. Adalah YSS aja lu gua. Mereka memanggilku seorang pahlawan karena aku menyelamatkan negaraku dari kehancuran. Perangku lagi guys. Cuma apalah ya, adalah ya kita enggak usah berburuk. Apa namanya? Bersangka buruk, kita pikirnya positif aja. Positive thinking first. Enggak apa. Gua percaya ya ini perangkunya positif. Hooknya keren banget pasti. Yakin banget gua. Pasti Franco-nya Spider Sense, pasti. Santai aja. Santai guys. Kalian baca nick gua. Jangan kalah gua. Tenang aja. Udah lama kan gua enggak lamba ada nih. One Joe, one apa one? Nana cewek beban nih, masa sih nananya cewek? Kaira kayaknya sih. Woi, bat. Wah Ken. Alhamdulillah. Kenapa sih hari ini kayak gini banget? Mampus kau tai. Jaga makanya haya lu bang. Diambil guys, blue buff gua. Iya ketemu one ya. Itu one asli gak ya? Hah? Itu one asli atau bukan ya? Bang, Kairi take coaching lah Kairi. Kenapa susah banget sih cara farming kayak gitu? Hanya dengan menghadapi lawan, kita dapat mengenal diri kita sendiri. Oke. Okay. Oh, mati dia nih. Execute dia. Belum level 4 lagi. Mampus kau yin yang mau balik kong. Thank you Apin Pucuk. Makasih Apin Pucuk. Temen gua dong. Kalau Regen ke turtle lupa gua. Woi, ini gua takut ada orang lagi, woi. Perangko buka tuh kan. Oke, nice. Oke, Perangko. Semoga tugasmu berhasil ya untuk menjaga gua. Tolong banget di Perangko nih. Reputasiku dibangun atas dasar keberanian dan kesetiaan. Pasukan yang baik dapat menyesuaikan diri dengan Kimi, udahlah Kimi, lu wave aja lah Kimi. Ini Kiminya udah hancur towernya anjing. Yang tadi hancur enggak? Ih, enggak hancur loh. Astaga babi, Nana. Masih ada hijaunya, masih ada, nice banget. Ini Nananya gak mau farming guys, kita ambil aja ya. Nananya mau bucinan dulu dia di atas. Seorang petarung
sejati tidak pernah mundur dan pernah. Kita buff dulu, buff dulu, buff dulu, red buff, red buff, red buff. Oke, itu dia strategi gua, adik-adik. Pergi kemana pun angin membawa. Enggak sih, sebenarnya hoki aja tadi. Sabar, kita farming dulu yang banyak ini. Lawan kita bisa memprediksi pergerakan musuh. Kita tidak akan kalah. Ayo, Ruby. Awas, awas, awas. Oh, kita ke kita ke turtle aja lah, guys. Bahaya ini. Eh, Nana balik, Nana. Sekarat tuh lo. Ya ampun, masih maju anjing. Tetap setia. Sabar, 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 jangan dibas dulu. Astaga. Eh, ini mah udah gak bisa tertolong kan. Saya berdapat. Astaga dia, cu. Aduh, males nih kalau udah kayak gini nih. Main Estes terus rame-rame kayak gini gak jelas anjing. Kita akan menang telak. Ah, buff gua diambil, cu. Eh, masih ada, ding. Catch it, bitch. Nice, dapet. Tanggung jawab. Kehormatan. Pasukan yang baik dapat menyesuaikan diri dengan keadaan. Nice. Mati gak tuh? Estes ya, ayo Kimi, semangat Kimi. Sabar ya, kita jadiin BOD dulu ya. Reputasiku dibangun atas dasar keberanian dan kesetiaan. Cari duit dulu guys, duit kita masih dikit, masih kayaan Ruby dibanding kita, malu malu. Aku pergi kemanapun angin membawa. Cari duit, cari duit, ayo. Lumayan. Tetap setia. Lawan menghilang dari lane. Lawan menghilang dari lane. Bahaya nih, bahaya nih. Di sini semua nih. Di sini, sini Ruby, Ruby, Ruby. Seorang petarung sejati. Rame, 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 rame. Tunggu sebentar. Bahaya banget. Oh, nice. Dapat Estes. Oh, manis. Itu dia namanya perangko. Bener kan, kita tuh tidak boleh berburuk sangka. Aduh, jauh lagi. Masih gue 10 detik lagi masih. Hanya dengan menghadapi lawan. Nice. Kita dapat mengenal diri kita sendiri. Lubah dulu dah. Ini di mana ya hayanya ya? Eh, lagi turtle si anjing. Wah, enggak dapat. Nah, blue dulu, blue dulu, blue dulu. TWS Gojo. Eh, blue gua hilang. Wah, haya pencuri baj. Orang petarung sejati tidak pernah mundur dari pertarungan. Kita ambil-ambil dulu nih resource-resource semua farmingan. Eh, lihat gua, hei. Wah, babi, babi. Astaga. Kayak budget anjing emang. Apa kita lord? Enggak bisa sih. Gak mungkin lord. Woi, bawa enggak ada yang isi bawah. Ay, Ruby. Wah, perangko hati-hati, perangko hati-hati, perangko. Karat siap perangko. Udah gelombang dulu, guys. Setia, tetap rendah hati. Ah, kalau enggak apa-apa. Mid lagi, mid lagi, mid lagi.
Reputasi ku dibangun satu atas dasar keberanian dan kesetiaan. Wah, gini kita mati. Ah, Franco-nya mati. Udah fix Lord ini mah. Anjing, sakit banget. Hah? Cecil udah sakit banget, cok. Gak ada objektifnya, YSS. Mau ngapain? Hanya dengan menghadang lawan. Objektif. Pala kok objektif. Anjing lah, Franco lu. Gua puji lu. Goblok, guys. Hero musuh kayak gitu bawa objektif apa, anjing? Mana nangin? Objektif. Kena retri lagi, babi emang. Kita tidak akan kalah. Lo beli dominance aja kagak? Tolol. Pasukan yang baik. Lawan Estes dengan keadaan seperti layak air. Ya siapa lagi? Lu tank. Seorang petarung sejati. Ngintut emang. Gak guna dominan kalau gak kena. Ya lu kan kena. Udah capek guys ngomong sama minion anjing. Lu kan narik gigit. Tuh, lu gigit itu anjing SS-nya. Babi ngana. Sakit banget guys ini hayanya. Ah, kas asu. Rusak anjing. Gimana cara kita lawan Cecilion dan teman-temannya ini ya? Ini baru 2 game dan 2 gamenya itu pusing mambang kayak gini anjing. Gue bikin Athena dulu lah, gue respect Cecil. Capek, kenapa ya sekarang Cecil banyak banget yang pake lo? Oh, ini tinggal butuh satu momen sih. Reputasiku dibangun atas dasar keberanian dan kesetiaan. Gitu dong bos, dari tadi bos. Wah, mereka ngelor ternyata guys. Kagak lihat gua. Nice, ini mati. Gak apa-apa ini kita bisa sih. Dengar mana? Flicker. Cecil NF, denger ya adik-adik, denger. Gua udah bilang. Salah. Wah, bahaya guys. Jauh. Tuh kan, kalau misalnya lu pakai dominance kan Popo di heal pun dia nggak akan berasa, Ken. Kok bisa ya logikanya kayak gitu ya? Kalau nggak kena dominance itu berarti dia udah pesimis pakai Franco kan anjing. Sekarang kata orang-orang item buat Cici Radian. Masa sih Radian? Reputasiku dibangun atas dasar keberanian dan kesetiaan. Gue merasa masih Athena ya. Jika kita bisa memprediksi pergerakan musuh, dosa ulti dulu akan kalah. Tembakan hujan. Nggak dapat lagi blunya. Nice. Sabar. Reset ulang. Nah ini nih. Gak ada bayangan lagi dia.
kebanyakan kocok-kocok. Aduh, gak ada yang kena lagi. Ah, sakit. Sakit banget Cecil-nya, bang. Sudah Athena juga. Aduh, divine. Tapi gak apa sih, mereka mati 4, guys. Cuma gak bisa lord, cok. Itu ya, Cecil ini pantas ya. Sekarang banyak banget yang pakai. Late game haram. Radian sama... Ah, gue bikin Imo dulu deh. Ntar kalau misalnya Imo gue hancur, gue Radian aja. Radian sama Imo, guys. Radian sama Athena. Soalnya fisikalnya gak terlalu gimana sih sebenarnya. Tapi Athena menurut gue rasa butuh. Radian ya? Oke lah, gue coba nih biar kalian seneng nih. Radian. Kita lihat. Tapi emang Cecil... Cecil tuh skill satunya dibilang ngepung, ngepung. Ngeburst juga ngeburst. Jaga atap dong. Tanggung jawab, kehormatan, dan tanah air. Apa sih gak ada damage tuh kan? Franco-nya ngeluh mulu anjing emang. Mereka lor gak ya? Ah, ngambil buff gua lagi guys si ayahnya. Reputasiku dibangun atas dasar keberanian dan kesetiaan. Susah sih. Gak akan bisa sih kita nyampainya cuma bertiga kita. Franco-nya diculik. Mati Haya, nice. Nice, nice. Ini ada Imu ya. Oh my god. Nice, 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 nice. Mundur, 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 mundur. Kimi, Kimi, kita punya Kimi. High ground kita kuat. Santai, Bor. Pasukan yang baik dapat menyesuaikan diri dengan keadaan. Seperti layak. Eh, ini dapat. Oh, flicker. Hanya dengan menghadapi lawan, kita dapat mengenal diri kita sendiri. Ini siapa yang menang ya? Ya, kalah, Nana. Ah, bisa defense juga guys ya. Gak gini sih, cuma ada popo mereka anjing. Angin. Makan tai lalu first pick Nana, pick Franco, anjing emang jahanam. Aduh guys, sumpah capek gue guys. Nananya damage-nya 15%, dia ngapain ya? Gedean Ruby dibanding Nana, ini dua bucin titik emang.